Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar siri Oppo Reno 3 untuk pasaran China. Untuk Oppo Reno 3 versi asas, ia dilengkapi dengan skrin 6.4 inci, dikuasakan dengan chip MediaTek Dimensity 1000L, memori 12GB RAM dan storan 128GB. Peranti ini juga menyertakan kamera utama gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kamera swafoto 32 megapiksel. Sementara Oppo Reno 3 Pro pula membawakan skrin 6.5 inci, jenaan chip Snapdragon 765G, memori 12GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48, 8, 13 dan 2 megapiksel, kamera hadapan 32 megapiksel dan bateri sebesar 4020 mAh. Buat masa ini, tarikh penawaran peranti untuk pasaran Malaysia masih belum diumumkan lagi. Pada minggu ini juga, Huawei memperlihatkan kemampuan zoom optikal 10 kali pada peranti Huawei P40 Pro. Ia dijangka akan menampilkan kamera dengan mekanisme periskop baharu. Menurut Huawei, peranti ini bakal dilancarkan di Paris pada Mac kelak. Vivo pula minggu ini telah mengumumkan penawaran telefon pintar terbaru iaitu Vivo V15 2020. Peranti ini hadir dengan skrin 6.35 inci, memori 4GB RAM, storan 64GB dan bateri berkapasiti 5000 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menampilkan tri-kamera belakang gabungan 13, 8 dan 2 megapiksel dan kamera swafoto 16 megapiksel. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM599 sebuah. Tidak ketinggalan, Realme pula dijangka memperkenalkan telefon pintar Realme X50 dengan rangkaian 5G. Melalui maklumat yang tertiris di arena web, ia dijana dengan chip Snapdragon 765G dan menyokong rangkaian 5G SA dan NSA. Peranti ini bakal dilancarkan pada 7 Januari 2020. Bukan itu sahaja, Realme juga bakal hadir dengan gelang tangan pintar yang akan diperkenalkan pada tahun 2020 kelak. Samsung bakal melancarkan tablet 5G pertama iaitu Samsung Galaxy Tab S6 5G. Ia dilengkapi dengan skrin bersaiz 10.5 inci, dijana dengan chip Snapdragon 855, memori 8GB RAM, storan 256GB selain menyokong rangkaian 5G. Buat masa ini, tarikh penawaran peranti masih belum diketahui. Hyundai pula mengumumkan mereka akan memperlihatkan konsep awal untuk kenderaan terbang sewaktu CES 2020. Ia dilihat bakal menawarkan ciri suapandu selain turut akan memperlihatkan hub untuk kenderaan terbang. Dalam arena aplikasi dan perisian, Microsoft telah menawarkan aplikasi percuma iaitu Microsoft Math. Dengan ini, ia membolehkan pengguna menyelesaikan masalah matematik selain melakukan input masalah matematik menggunakan kalkulator yang terbina. Bagi yang berminat, ia boleh dimuat turun di peranti Android dan iOS bermula hari ini. Grab minggu ini telah meluaskan perkhidmatan mereka ke 19 kawasan baru di seluruh negara. Antara kawasan yang menawarkan perkhidmatan Grab adalah Kajang, Bangi, Sungai Buloh, Rawang, Ipoh, Taipeng, Seremban, Nilai, Kuantan, Kota Baru, Kuala Terengganu, Miri, Bintulu, Batu Pahat, Muar, Alustar, Sungai Petani, Seberang Perai dan Langkawi. Beralih dalam arena teknologi tempatan, kerajaan mengumumkan dompet digital yang dipilih untuk e-tunai rakyat iaitu Touch & Go e-wallet, Boost dan juga GrabPay. Pengagihan sebanyak RM30 akan ditawarkan kepada rakyat Malaysia berpendapatan kurang RM100,000 setahun bermula 15 Januari 2020 sehingga 14 Mac 2020 kelak melalui dompet digital terpilih ini. Akhir sekali, Touch & Go telah menambah sokongan membayar parkir di 3 pembandaran. Kawasan yang ditambah adalah Perbadanan Putrajaya, Majlis Daerah Kuala Langat dan Majlis Pembandaran Subang Jaya. Untuk menggunakannya, pengguna perlu memilih ikon parking dan menambah informasi kenderaan, memilih lokasi dan jarak masa. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Selamat Tahun Baru. Saya Syafia untuk Amans.